coba. Ya Allah, happy wedding. Ih, lucu banget. Ya ampun. Ya Allah. Happy wedding ada foto-foto kita, guys. Eh, kita fotoin kan yuk. Yuk. Kita enggak foto, yuk foto. Lucu banget. Wah, sampai ungu. Hari pertama menikah, Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah pamerkan kebahagiaan. Atta Halilintar pamerkan hari pertama setelah sah menjadi suami istri. Bahkan, memperlihatkan hotel mewah hari pertamanya, Atta Halilintar menyebutkan lebih bahagia. Kini dirinya lebih lega saat berdua saja dengan Aurel Hermansyah, karena memang sudah halal. Oke, Bapak, Ibu, makan. Sekarang giliran kalian yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima, oh, iya, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Nah, pas. Banyak. Makan ya, semua ya. Morning. Sayang, udah. Lihat, guys. Pemandangannya pagi ini indah. Teng-teng. Wow, guys. Ya ampun. Ini enggak didekor. Enggak, saya kasurnya doang. Oh iya, ini ya. Ya Allah, so sweet banget. Ya ampun, jangan kamar mandi. Pasangan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yang di awal selalu menyebutkan tak mau menunda momongan, bahkan Atta Halilintar yang memang dari keluarga banyak anak, kali ini menginginkan 15 anak dari Aurel, Aurel mengiyakan. Aurel sudah menyumpai dokter ingin anak pertamanya, anak kembar, dan Atta Halilintar pun bahagia. Jangan gangguin kami lagi, Pak Sutri ya. Kenapa kamu kesini? Soalnya aku sendiri di kamar, kemarin kan kamu temenin aku terus. Pergi kamu dari sini. Gak mau. Dengan kameramenmu yang busuk itu. Aku. Saya udah suami istri. Berantem ya? Nah itu karena hamil satu. Karena belum nikah, kalau udah nikah gak susah berantem. Konflik keluarga itu ada di hari keberapa? Hari pertama kamu kita masih happy. Belum. Mau berantem gak? Kak, berantem dong. Kayaknya emang keluarga kita itu, keluarga kita berdua ini gak susah berantem deh. Kalau udah jadi suami istri. Pamerkan kebahagiaan di sosial media, Atta Halilintar menyebutkan dirinya kini lebih bahagia bersama Aurel karena sudah menjadi suami istri. Banyak doa untuk Atta dengan Aurel, didoakan langgeng. Bahkan keluarga yang datang ke kamar Atta Halilintar menyebutkan tak ingin diganggu karena ingin berdua saja dengan Aurel di hari pertamanya. Istri dapat berkah, suami dapat enak. Suami dapat pahala juga kan, kalau cium ibadah. Gitu, guys. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.